warga yang lain sehingga memperlakukan mereka jadi mengusirkan
kita jadi seolah-olah jadi pembawa wabah. Ini yang sangat disayangkan. Ke warga yang lain, ke warga yang lain. Ditambah lagi komunikasi medsos yang membangun opini masyarakat, jadi seolah-olah itu tidak ada. Artinya hasil itu tidak diakui. Jadi ini yang bisa saya jelaskan. Tadi sudah gamblang dijelaskan oleh Pak Camat maupun dari tugas dari Pak Camat. Jadi kan di sini ada banyak masalah. Itu kemarin bentuk upaya kita untuk mengantisipasi ya. Artinya yang kita sampaikan itu jelas protokol kesehatan masing-masing. Ya. Misal sholat dengan puasanya sendiri pakai masker standar yang kami sampaikan ke sana. Bisa nanti dilihat langsung. Bukan mengarah ke penulisan nama ini ya. Ini sekarang pun ada simbolnya kepada masyarakat sekitar lokasi. Ya harapan kita masyarakat bisa bijak lah ya, menerima apapun informasi yang ada yang mereka konsumsi ya. Mereka harus ada filter mana yang bisa dipertanggungjawabkan, mana yang tidak. Nah, itu saya kira ya. Kemudian yang tetaplah berperilaku. Bagaimana supaya tidak terpapar COVID? Harapan kita dengan peristiwa ini cukup menjadi pengalaman lah buat masyarakat, dijadikan guru buat masyarakat supaya berperilaku lebih baik di dalam kehidupan sehari-hari. Himbauan ini harus kepada masyarakat sekitar terhadap yang positif. Harapan kita bila mana nanti ada upaya-upaya lainnya dilakukan oleh pihak daripada tim gugus tugas, ya mungkin bila mana ada ditemukan lagi yang lebih, ya saya kira mohon kerjasamanya lah masyarakat ya. Kita mau membantu, ya, bukan mau yang lain-lain. Kita membantu yang sakit kita bawa, ada yang merawat, yang keluarganya kita ada yang perhatikan, dan masyarakat lain tentunya kita jaga. Dan kalau seandainya mereka melakukan isolasi diri, bantuan dari pemerintah untuk mereka apa kita ya, kita sudah sampai dari sampaikan Pak Camat tadi, bahasanya kami siap bekerja sama untuk supaya.